Berikut adalah langkah-langkah untuk menanam cabai di pot. 1. Pilih pot yang sesuai, pilih pot dengan diameter minimal 30 cm dan kedalaman minimal 30 cm. Pastikan pot memiliki lubang drainase di bagian bawah untuk menghindari genangan air yang berlebihan. 2. Pilih varietas cabai yang sesuai, pilih varietas cabai yang cocok untuk ditanam dalam pot. Beberapa varietas cabai yang lebih kecil atau kompak lebih cocok untuk ditanam di dalam pot. 3. Pilih media tanam yang baik, gunakan campuran tanah pot yang baik dengan bahan organik seperti pupuk kandang atau serbuk gergaji untuk meningkatkan kesuburan dan drainase tanah. Pastikan media tanam memiliki tekstur yang baik dan tidak terlalu padat. 4. Persiapan biji atau bibit, Anda dapat menggunakan biji cabai langsung atau membeli bibit cabai dari penjual tanaman. Jika menggunakan biji, kecambahkan biji seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jika menggunakan bibit, pastikan mereka sehat dan tidak terinfeksi penyakit. 5. Tanam biji atau bibit, buat lubang di media tanam yang cukup besar untuk menampung akar biji atau bibit. Letakkan biji atau bibit dengan hati-hati dan tutup dengan tanah hingga permukaan tanah. 6. Penempatan pot, tempatkan pot di lokasi yang terkena sinar matahari penuh. Cabai membutuhkan setidaknya 6-8 jam sinar matahari langsung setiap hari untuk pertumbuhan yang optimal. 7. Perawatan, airi tanaman secara teratur, menjaga tanah tetap lembab, tetapi tidak tergenang. Pastikan juga pot memiliki sistem drainase yang baik untuk menghindari rasa air. Berikan pupuk secara teratur sesuai petunjuk pemupukan yang direkomendasikan untuk tanaman cabai. 8. Dukungan dan pemangkasan, jika varietas cabai yang Anda tanam membutuhkan dukungan seperti tiang atau kawat, pasanglah sejak awal untuk mendukung tanaman saat tumbuh. Selama pertumbuhan, lakukan pemangkasan untuk menjaga tanaman tetap kompak dan mendorong pertumbuhan cabang baru. 9. Pengendalian hama dan penyakit, perhatikan tanda-tanda serangan hama atau penyakit pada tanaman cabai. Jika terdeteksi, lakukan tindakan pengendalian yang sesuai, seperti penggunaan insektisida organik atau metode pengendalian hayati. 10. Panen, cabai biasanya matang dalam waktu 2-3 bulan setelah penanaman. Panen cabai saat mereka telah mencapai ukuran dan warna yang diinginkan. Gunakan gunting atau tangan untuk memanen cabai dengan hati-hati. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat menanam cabai dengan sukses di dalam pot. Pastikan untuk memberikan perawatan yang baik, termasuk penyiraman yang cukup, pemupukan, dan pemangkasan secara teratur.